sedang berlangsung live MNC TV Indonesia versus Jepang, perempat final Piala Asia Futsal 2022. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Futsal Indonesia akan melakoni babak perempat final Piala Asia Futsal 2022 melawan Jepang pada Selasa 4 Oktober. Berikut siaran langsung Indonesia versus Jepang di Piala Asia Futsal 2022. Indonesia akan bertemu Jepang pada pertandingan 8 besar Piala Asia Futsal 2022. Pertandingan akan digelar di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City pada Selasa 4 Oktober 2022 mulai pukul 14.00 waktu setempat atau 18.00 waktu Indonesia Barat. Laga Indonesia versus Jepang ini akan disiarkan langsung di MNC TV mulai pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Indonesia sendiri berhasil lolos ke perempat final usai finish sebagai runner-up grup C di fase penyisihan. Tim asuhan Muhammad Hasyim Sadeh itu sempat kalah 0-5 melawan Iran di laga perdana. Tapi timnas futsal Indonesia mampu bangkit dan menang 7-2 atas Lebanon dan 4-1 atas Taiwan pada laga berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video kami yang selanjutnya.